Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, untuk video hari ni saya nak buat test dekat modem yang tak boleh mute. Memang dah dikeluarkan daripada kilang yang tak boleh mute. Saya nak test satu plan telco yang saya pakai ni lah, iaitu plan telco daripada Digi, yang dia punya kelajuan yang dia bagi adalah kelajuan dia adalah 6 Mbps sahajalah, dan bulanan dia hanya RM40 6 Mbps. Tetapi dia data hotspot dia tu dia bagi lebih kurang dalam 10GB hotspot. So saya sekarang ni plan tu masih ada lagi. Kejap saya buka dulu untuk plan ni. Plan tu masih ada kuota untuk hotspot lagi. Sekarang ni Digi tu saya masukkan ke dalam modem B618. Modem B618 saya tu mute. Bila dalam keadaan modem tu dah mute, dia akan keluar kepada data unlimited lah. Dia akan pakai data lah. Dia tak pakai data kepada data hotspot. Okay. Macam sekarang ni dekat handphone saya ni, plan yang saya pakai ni adalah NextUL40. Untuk internet dia 6 Mbps, dia bagi kat saya 10GB untuk data hotspot dia. Tetapi sekarang ni untuk data hotspot dia saya dah pakai kepada 9.31. Ada baki dia lagi, ada dah 9GB lagi. Saya nak kena habiskan dia punya data 9GB dia ni, dia punya ni dulu. Dan kemudian nanti kita akan cuba buat langganan yang unlimited hotspot. Okey, dekat plan 40 ni dia ada plan unlimited hotspot. Kalau tengok dekat bahagian sini untuk unlimited, mana unlimited? Sekejap, saya pun nak kena cari balik ni. Untuk plan unlimited ni dekat sini. Dekat sini ada plan unlimited hotspot 6 Mbps. Expired dia follow kepada bulanan kita punya. Kita kena bayar dia untuk unlimited ni untuk hotspot RM5 sahaja kan untuk sebulan. Okey, saya nak cuba pakai plan ni, nak habiskan dia dulu dan kemudian baru kita akan masukkan SIM card tu. Sekarang ni pun saya akan masukkan SIM card tu ke dalam modem yang yang tak mute tu. Saya akan masukkan dekat 818 aku nak habiskan data hotspot dia ni dulu dan kemudian kita akan langgan dan kita akan tengok adakah dia boleh berjalan ke tak boleh berjalan. Okey? Jom. Okey, sekarang ni saya dah masukkan SIM card ke dalam modem B18 ni. So kalau kita tengok dekat plan Digi saya sekarang ni, plan Digi saya sekarang ni untuk plan yang ni, kita tengok data hotspot dia berapa yang tinggal. Saya ambil ke nombor yang ni, okey. Kalau kita tengok dekat sini, hotspot dia dia bagi dekat saya lebih kurang dalam ada baki 9.31GB lagi lah. Okey. So saya akan cuba buat speed test. Saya akan cuba buat speed test menggunakan speed test untuk fast.com lah. Okey, sebab ada yang bertanya untuk fast.com kalau data hotspot ni. Okey, untuk data hotspot 10GB yang dia bagi dekat kita ni, dia punya speed dia tu tak ada speed cap. Kalau tengok dekat fast.com sini, speed saya untuk Digi yang 6 Mbps ni 10GB ni kita dapat lebih kurang dalam 130 Mbps. Untuk Digi lah, untuk Digi yang dia bagi untuk hotspot 10GB ni kan. So nanti kalau kita langgan yang unlimited dia punya RM5 tu, kita nak tengok lah dia punya berapa Mbps yang dia dapat. Mungkin dapat 6 Mbps lah kot kan. Macam sekarang ni, kalau tengok ni dapat 130 Mbps untuk kelajuan 10GB punya hotspot. Memang
tak ada high speed, tak ada ni lawan panggil, tak ada sekatan lah. Sekarang ni kita pergi balik kepada saya punya application DG ni. Okay, saya akan buka dan kita akan tengok kota lah. Selalunya buat speed test ni dia akan memang akan kurang lah dia punya kota hotspot dia. Okay, nampak 8, 1 gig lebih juga dia ambil. Tadi ada 9, ni tinggal 8.7 gig, 73 GB lah. Nampak dia dah makan data hotspot kota ni. So saya nak bagi habiskan data hotspot kota ni dulu, dan kemudian kita akan langgan dan kita akan tengok dia punya speed dia dan dia berjalan tak untuk dekat modem yang tak mood. Okay, tunggu. A few moments later. Okay, baik geng. Saya baru saja habiskan saya punya data kota hotspot saya ni. So kalau tengok dekat sini, memang saya punya internet tak boleh connect wifi dah lah. Bila data habis, internet memang tak boleh connect wifi. Dia akan jadi macam ni lah. Connect to device can provide internet. Maksud dia tu, data kita punya internet tu tak ada lah. So mana-mana yang ada masalah macam no internet apa semua tu, kadang-kadang masalah daripada SIM card data kan. Bila nak connect wifi dia tulis macam ni. Tu maksud dia data tak ada. Tapi kalau ada data, selalunya korang tutup balik modem tu dan on balik lah. Yang tu untuk next video nanti saya akan cuba terangkan lah. So untuk kali ni kalau tengok dekat sini, connect to device can provide. Okay, maksudnya data internet kita tu dah habis lah. Dia tak boleh nak access kita punya internet. Kita tak boleh nak buka apa-apa benda sekalipun lah. Okay, so sekarang ni saya akan pergi dekat bahagian untuk kita register untuk unlimited hotspot tu kan. Okay, saya akan tutup dulu saya punya wifi ni dan kita akan pergi ke application DG. Dan kemudian dia, kita tunggu sekejap dia buka. Dan kemudian kita akan pergi, saya akan pergi ke bahagian nombor internet saya tu lah. Bahagian internet saya yang saya register tu, yang saya nak register lah untuk DG RM40 ni. Kalau tengok dekat sini, hotspot kota saya dah 0.00 GB, dah tak ada dah. Yang ada adalah data NextUL40. Ini kalau kata masuk dekat modem mode, memang modem yang tak mode memang dia akan habislah data hotspot kota dia ni. So sekarang ni saya akan beli untuk data hotspot kota ni. Kita nak tengok adakah dia berjalan ataupun tidak. So kita pergi dekat bahagian booster ni dan kita cari yang ni, unlimited hotspot dalam kurungan dia 6 Mbps, expired follow monthly active plan. Okay, saya akan beli, tapi saya punya kredit ni pun tak cukup pula. Alamak, lupa nak top up. Okey, kejap saya cuba top up dulu. Okey, so bila saya dah top up, dah ada baki lah saya punya kredit ni. Okey, sekarang ni dia ada keluar dekat sini hotspot kota 10GB tu telah diguna habis lah kan. Okey, kita pergi kepada beli add-on ni. Okay. Dan kemudian kita pergi kepada booster dan kita ambil yang ni, hotspot unlimited 6 Mbps ni, yang ni. Okay, saya akan tekan charge account. Okay, sah. Okay, sekarang ni dah, dia dah ni lah, dia dah belilah add-on untuk unlimited ni. Tambahan unlimited hotspot 6 Mbps. Kejap bahasa orang putih, kejap bahasa Melayu. Okay, tak apa. So sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, dia dah ada ke belum lah untuk unlimited hotspot ni. Okay, untuk okay dah masuk kat sini RM5, unlimited hotspot 6 Mbps. Okay, dekat sini unlimited hotspot. So saya akan cuba connect wifi. Kita akan connect wifi saya punya modem yang dah mood ni, modem yang tak mood ni, iaitu modem B818. Okay. Okey, nampak bila dah tekan connect, terus dia boleh connect. So kita akan terus pergi kepada bahagian fast.com lah kita nak tengok. Okey, kita akan pergi ke fast.com. Kalau tengok dekat sini, dia dah jalan lah. Kalau kata wifi tu tak jalan, memang tak akan jalan lah.
untuk ni. Okey, kalau tengok sini speed cap yang saya dapat 6.1 Mbps lah. Betul lah yang dia cakap 6 Mbps. Kalau data 10 gig tu dia akan high speed. Untuk unlimited ni dia boleh pakai dekat modem yang tak mute, dapat speed cap untuk unlimited ni. Okey, sekarang ni saya akan try dekat modem B535. Okey, modem B35 yang ni. Okey, modem yang ni pun dikategorikan macam modem B818 jugalah, modem yang tak mute. So saya akan masukkan SIM card RM40 ni. RM40 yang 6 Mbps ni, yang pakai data hotspot ni, tengok dia boleh jalan ke tak boleh jalan. Okey, untuk 818 dia dah pass. Okey, saya akan masukkan SIM card dan saya akan on untuk modem B535 ni. So modem B535 ni, dia bila kita baru saja on, dia nak masukkan dia punya data line dia tu agak lambat sikit lah. Lebih kurang dalam 1 minit 2 minit jugalah. Kalau tengok dekat sini nampak sekarang ni lampu merah lagi, signal dah naik. Tu dia punya blink untuk current masuk lah untuk dia on. So kita tunggu sajalah dia punya nyalaan dia untuk naik signal ni. Okay, so sekarang ni kalau tengok modem saya ni pun dah on. Dah, sekarang ni saya akan, kita akan connect kepada Wi-Fi B535 ni. Okay, saya akan connect Wi-Fi kepada modem B535 dan dia dah connect Wi-Fi. Kalau dia tak ada data, dia tak boleh connect lah. Okay, so kita akan pergi kepada fast.com ni untuk speed yang tadi. Okay. Okay, kalau tengok dia punya bacaan signal dia tu berhasil lah. Boleh pakailah dekat modem 535 ni untuk plan unlimited hotspot dia punya ni. Okay, kalau tengok data dia ni, kita try refresh. Dia tak ada jalan data mana-mana. Kita pastikan dia tak ada jalan data mana-mana. Okay, nampak unlimited. Okay, free basic sandy. Okay, so untuk plan unlimited RM40 6 Mbps ni, bagi saya dia tak ada lah dekat mana-mana plan untuk unlimited hotspot tu. So kalau ada, try cuba komen tengok ada tak dekat plan lain. Sebab saya tahu untuk plan Digi ni saja. Kalau plan yang 3 Mbps, tak silap saya tak ada untuk plan unlimited hotspot. Dan untuk 55, Digi 55 pun tak ada untuk plan unlimited hotspot. Sebab saya try tengok dekat 3 Mbps saya tak ada. So yang ada dekat yang plan 46 Mbps saya sahaja. Okay, so untuk video kali ni, SIM card ni memang berbaloi lah untuk masuk dekat modem yang tak mute. Modem yang tak mute, ya betul, modem yang tak mute. So untuk modem yang tak mute, boleh pakai untuk plan ni, ambil package yang unlimited hotspot RM5, 6 Mbps tu lah. Okay, untuk kedua-dua modem mute ni saya dah test, pas. So mana yang bertanyakan dekat saya ada tak plan internet untuk yang modem yang tak mute tu, memang ada lah untuk plan Digi RM40 6 Mbps. So kalau kata yang nak beli tu, nanti saya cuba cari dekat bahagian Shopee, saya akan letak dekat description. Bolehlah beli dekat Shopee yang saya letak kat link tu. Ok, kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye bye.